Guys, Indonesia bertegas mengatakan bahawa Indonesia dari dulu hingga sekarang secara resminya memang tidak akan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi lain pula di mata Israel, Indonesia sangat special. Kenapa Israel bilang begitu, guys? So, bagaimana ceritanya? Ayo kita sama-sama simak video reaction ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh ASEAN ataupun daripada Sabang sampai Merauke? Apa khabar anda semua? Jika sihat, alhamdulillah, itulah sebaik-baiknya, guys. Okey, hari ini saya mahu menyaksikan satu video daripada channel, iaitu update pertahanan. Jangan lupa pergi ke channel update pertahanan, klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan anda juga kepada channel update pertahanan, guys. Okey, judul yang kita mahu menyaksikan adalah heboh ternyata begini pandangan militer Indonesia di mata Israel. Benarkah? Seperti yang saya bilang di intro tadi, Indonesia bertegas mengatakan bahawa Indonesia dari dulu sehingga sekarang secara rasminya memang tidak akan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi lain pula di mata Israel, guys, tentang Indonesia ni. Bagi mereka, Indonesia ini sangat special. Kerana bagi Israel, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber alam begitu besar dan jumlah penduduk lebih kurang 280 juta orang dan menempati ranking keempat di dunia teramai di dunia. Jadi merupakan sebuah potensi yang sangat besar sehingga secara bisnesnya hal ini sangat menggiurkan bagi pihak Israel. Jadi adapun pada tahun 2030 mendatang, Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar pada peringkat keempat dunia. Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, wajar kita lihat, ya guys, Indonesia menjadi incaran Israel. So guys, sebenarnya ada banyak lagi kenapa Indonesia special di mata Israel. So bagaimana ceritanya, guys? Tapi sebelum itu, saya mohon kepada teman-teman tonton video ini hingga habis agar kita tidak gagal faham apa yang disampaikan oleh iaitu update pertahanan. Dan sampai itu di hujung videonya, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, ayuh kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Pemerintah Indonesia secara resmi memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara Israel. Ya. Karenanya, tidak ada kedutaan besar Israel di Indonesia. Oh, begitu ya. Sebaliknya, Indonesia juga tidak memiliki kantor pemerintahan di Israel. Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Wow. Di zaman Presiden Sukarno, saat itu Indonesia tidak mengundang Israel dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Ya. Sikap ini sebagai bentuk dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Lantas, bagaimana pandangan Israel terhadap Indonesia? Ternyata menurut pakar pengamat ada satu dan lain hal sehingga Indonesia dan Israel akan seperti ini. Bagaimana kelanjutan beritanya? Setelah ini kita bahas satu persatu. Ya. Sementara kita baca, guys, meskipun banyak perubahan pesat terjadi di Timur Tengah, Indonesia tidak akan mengambil langkah apapun untuk menormalisasikan hubungan dengan Israel sampai tercapai perdamaian yang permanen dan komprehensif antara warga Palestina dan Israel. Wow, sampai begitu sekali ya, teguh pendirian Indonesia itu ya. Update pertahanan. Penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Ya, di akhir tahun 2020 lalu, sempat ramai desas-desus tentang kemungkinan Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Oh. Bahkan disebutkan pemerintahan mustahil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat itu menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dolar Amerika atau setara 28 triliun rupiah jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Perdana Menteri Palestina Muhammad Stayeh di Istana Kepresidenan Bogor Senin 24 Oktober 2022. Dalam kesempatan ini Jokowi mengungkapkan dukungan Indonesia pada Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB.
Namun, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tidak berniat untuk membuka hubungan diplomatik tidak resmi berniat, dengan ya. Israel. Di mata Israel, Indonesia terasa spesial. Oh, terasa spesial. Upaya menarik Indonesia bukan baru sekarang ini saja, tapi sejak era Bung Karno dan Soeharto upaya ini sudah dimulai oleh Israel. Oh, apa yang saya dengar dikatakan oleh Abdi Pertahanan ini, memang Israel ini memang sangat menganggap Indonesia itu special di mata mereka ya. Kenapa ya? Indonesia terus berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai amanah konstitusi. Di masa Bung Karno, upaya diplomasi Israel bisa dikatakan mati kutu. Mengusung slogan anti-imperialis dan kolonialis, Bung Karno secara tegas menyebutkan Israel bagian yang tak terpisahkan, bagian satelit dari negara imperialis dan kolonialis. Hingga di Asian Games tahun 1962, secara tegas Bung Karno menolak keikutsertaan Israel dalam perhelatan tersebut. Di zaman Soeharto, meski Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel, namun hubungan gelap terus berlangsung dalam beberapa bidang terutama berkaitan dengan militer. Kenapa Indonesia begitu penting di mata Israel? Jawabannya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber alam begitu besar dan jumlah penduduk lebih kurang 280 juta yang menempati ranking 4 dunia, merupakan sebuah potensi yang besar sehingga secara bisnis hal ini sangat menggiurkan. Adapun pada tahun 2030 mendatang Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar pada peringkat 4 dunia. Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, wajar Indonesia menjadi incaran Israel karena bila Israel bisa merangkul Indonesia secara politik, maka Palestina akan semakin terisolir. Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang hingga kini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Agresivitas Israel merangkul Indonesia dengan berbagai macam cara, patut kita cermati. Sikap permisif kita bisa menjadi celah yang menguntungkan Israel. Sering delegasi Israel datang ke Indonesia dalam berbagai event dan kesempatan. Ini adalah prolog untuk melihat sejauh mana resistensi kita bangsa Indonesia dalam menghadapi momen ini. Semakin kecil resistensi kita, maka akan menjadi pembenaran bahwa Indonesia menormalisasi hubungan dengan Israel. Untuk itu, kita mesti waspada dan kritis. Pada akhir tahun 2020 pula, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel, hingga terwujudnya perdamaian abadi antara rakyat Palestina dan Israel. Hal ini disampaikan Jokowi saat berbicara dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas melalui sambungan telepon. So, okay guys, kita sudah pun reaction tadi daripada channel iaitu update pertahanan ya. Jadi, judul yang kita reactionkan tadi adalah heboh ternyata begini pandangan militer Indonesia di mata Israel. Benarkah? Jadi, guys, apa yang kita lihat Indonesia bertegas mengatakan bahawa Indonesia dari dulu hingga sekarang secara resminya memang tidak akan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dan sampai sekarang, semua kita tahu ya, kedutaan Israel tidak pernah ada di Indonesia. Kerana kita tahu ya guys, Indonesia hingga sekarang tidak pernah mengaku Israel sebagai sebuah negara. Itulah memang teguhnya pendirian Indonesia ya. Tegasnya Indonesia menentang Israel di zaman Presiden Sukarno, saat itu Indonesia tidak mengundang ya guys, Israel dalam konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 ataupun 1955 di Bandung, Jawa Barat. Sikap inilah yang membentukkan dukungan Indonesia kepada perjuangan Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan. Itulah kita lihat bagaimana pendirian Indonesia itu memang sangat teguh sekali untuk kemerdekaan Palestina. Dan apa yang kita lihat, kenapa Indonesia begitu penting di mata Israel? Jawabnya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sumber alam begitu besar dan jumlah penduduk lebih kurang 280 juta dan menempati ranking keempat dunia, merupakan sebuah potensi yang besar. Kita lihat sehingga secara bisnes hal ini sangat menggiurkan pihak Israel. Adapun pada tahun 2030 mendatang,
Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar peringkat keempat dunia, guys. Bayangkan ya, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar dunia, wajar Indonesia menjadi incaran Israel. Kerana bila Israel bisa merangkul Indonesia secara politik, maka Palestina akan semakin terisolir. Itu yang dimahukan oleh iaitu Israel kepada Indonesia. Maka kita lihat di situ ada niat buruk mereka ya. Tapi apa pendapat saya, guys, bukan semudah itu Israel dapat menawan hati warga Indonesia. Kerana kita tahu ya, guys, dari dulu pada zaman Sukarno hingga zaman Bapa Presiden Jokowi, Indonesia tetap mendukung Palestina dan tetap konsisten untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi guys, so bagaimana pandangan kalian? Jika ada mahu yang ditambah dan jika ada yang mahu ditulis di bawah komentar, anda boleh komen di bawah komentar, guys. Okey, untuk penutup reaction kita kali ini, apapun, saya sentiasa mendoakan mudah-mudahan Palestina akan sentiasa diberkati oleh Allah SWT dan kita negara Malaysia dan juga Indonesia sentiasa untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan juga guys, begitu juga dengan negara saya Malaysia, saya tetap mendoakan juga demi Indonesia dan Malaysia terus saudara sampai bila-bila, dan hubungan Indonesia dan Malaysia bagaikan adik dan abang. Guys, kami semua YouTuber Asia ini umpama duta kecil saja, guys, agar terus dapat menyatukan Indonesia dan Malaysia ini seperti saudara sampai bila-bila. So, okay guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk anda yang menonton dan mereaction bersama dengan saya. Dan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel. Tanpa dukungan, tanpa tontonan teman-teman, tiada Brozu Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol lonceng. Tanda dukungan anda kepada saya. Maaf andainya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.